Sebanyak 6 anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Provinsi Papua mendatangi Kabupaten Mambramo Raya untuk melakukan pemeriksaan dan audit keuangan tahun anggaran 2022 lalu. Pemirsa, tim audit BPK perwakilan Papua yang berjumlah 6 anggota tersebut diterima Sekda Mambramo Raya Manogar Sirait di Aula Kantor Bupati Rabu 15 Februari 2023 kemarin sekaligus bertatap muka dengan seluruh kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Mambramo Raya. Ketua Tim Audit BPK RI Perwakilan Papua Ferdinand Palembangan mengatakan kedatangan tim BPK Perwakilan Papua ini adalah sebagai pra-audit terhadap keuangan dan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Mambramo Raya yang direncanakan akan berlangsung selama 25 hari sejak hari ini hingga berakhir di 9 Maret 2023 mendatang. Ferdinand mengharapkan selama tim BPK berada di Mambramo Raya, hendaknya ada kerjasama yang baik dari pimpinan OPD untuk menyiapkan data yang diperlukan supaya melancarkan pemeriksaan dan audit keuangan tahun anggaran 2022 lalu. 25 hari di Kabupaten Mambramo Raya. Nanti setelah selesai laporan keuangan disusun oleh Kepala Badan Keuangan yang ditandatangani oleh Bupati, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terinci TKPD. Jadi kami di sini, Pak, beranggotakan ada 6 orang. Jadi kami sangat harapkan kerjasama dari Bapak Ibu selama teman-teman itu menjalankan tugas di lapangan. Bapak Ibu mohon kami dibantu. Bapak Ibu kalau bisa setelah kami meminta data atau memeriksa di lapangan, Bapak Ibu diharapkan kehadirannya dan bantuannya memfasilitasi teman-teman di lapangan. Permasalahan-permasalahan biasa muncul di lapangan itu, kalau misalnya teman-teman di lapangan itu mau menguji, mau memeriksa, terus kami tidak tahu kemana orangnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak datang, ya setahun-tahun itu salah tulis. Ya seharusnya mungkin Bapak itu rapornya bagus, karena Bapak tidak datang, Ibu tidak datang untuk memberikan penjelasan. Nah, akhirnya teman-teman itu salah nilai. Jadi kami harapkan Bapak Ibu, ya kami pahamlah kondisi di Mambramo Raya. Sangat jauh, kalau saya beberapa mengunjungi beberapa kabupaten yang ada di Papua, mungkin daerah ini adalah salah satu daerah yang cukup jauh untuk dijangkau, cukup terpisah. Jadi ada beberapa hal yang kita bisa maklumi, kita bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan kita di dalam menilai pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Anggaplah kalau di Jawa sana atau di Sulawesi sana, kalau kecepatan mobil itu bisa 100 km per jam, kalau di sini 40 km per jam sudah bagus. Nah, itu mungkin seperti itulah. Jadi kami harapkan kerjaan Bapak Ibu, semua SKPD, baik Kepala OPD, Bendahara, PPTK, kalau bisa datang berdiskusi, menanyakan ke tim, oh kami ada kendala seperti ini, kira-kira jalan keluarnya seperti apa. Nah, kalau teman-teman itu, saya kira pasti akan memberikan masukan untuk perbaikan ke depan. Pemirsa, sementara itu Bupati Mambramo Raya yang diwakili Sekda Manogar Sirait dengan tegas meminta kepada seluruh pimpinan OPD, bendahara, agar proaktif menyiapkan data yang dibutuhkan agar proses pemeriksaan dan audit keuangan yang dilakukan BPK RI dapat berjalan dengan aman dan lancar. Dikatakan Sekda bahwa sebagai manusia pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga selama BPK berada di Mambramo Raya, pimpinan OPD dan bendahara jika ada yang kurang jelas dapat bertanya sehingga bisa diperbaiki demi perbaikan pelayanan pemerintahan yang lebih maksimal ke depan. Saya minta kepada semua
Bapak Ibu pimpinan OPD untuk proaktif, ya. Dari tahun lalu, pemeriksaan tahun lalu begitu saya tiba di sini, saya pikir hal yang sama saya sampaikan di apel. Satu bulan sebelum jadwal, karena ini BPK kan jadwalnya biasa bulan Februari atau Maret, saya ulang-ulang ngomong untuk kita proaktif, ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya sampaikan, karena saya lihat ini hampir 90% pimpinan OPD ada di tempat ini, ada di ruangan ini, termasuk kepala-kepala distrik, ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferdinand tadi, kita menarik contoh itu kepada diri kita sendiri. Kalau kita meminta seseorang atau ingin bertemu dengan seseorang selalu menghindar, tentu juga kita marah, kan? Jadi kita balik, ya, posisi Bapak Ibu yang dari BPK, kita balik, sekali-sekali kita berposisi seperti itu. Kalau saya diperlakukan seperti ini, tidak juga seperti bagaimana, ya. Saya ulangi lagi, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan, karena memang Tuhan menciptakan kita bukan manusia yang sempurna. Tuhan menciptakan kita manusia yang tidak sempurna. Jadi saya juga tidak sempurna, Bapak Ibu juga seperti itu. Yang sempurna itu hanya Tuhan, kan begitu. Jadi tidak ada yang sempurna, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita ini manusia-manusia yang lahir kurang sempurna. Oleh karena itu, kita untuk bisa jadi lebih baik itu, lebih sempurna itu, bagaimana caranya? Tapi belajar. Kesempatan Bapak Ibu dari BPK hadir di tempat ini, mungkin kita belum paham untuk membuat SPD. Dilaksanakan mungkin pekerjaan, tetapi tidak tahu cara mengadministrasikan. Silakan bertanya, ini kesempatan. Jangan menghindar, ya. Jangan menghindar, jangan biasakan hilang-hilang kemudian berbicara di medsos, ya. Dari Burmeso, Ibu Kota Kabupaten Mambramo Raya, Tim Liputan Jurnal Mambramo Foja mengabarkan.